Oke, hai, assalamualaikum, bersama dengan Azman Jana melaporkan untuk berita Azman Movie. Oke, Azman Movie pun kena makan duk, motor pun kena makan duk. Ni tang sini ada lubang ni. Tiang ada ni, tiang-tiang ni. Ni kering tak habis. Ha ni, ada cubi pun dah. Ada tiang ni, depan tandor ni. Depan tandor yang sepeda lekat pun ni. Ni dia kering tak habis. Boleh, kering tak habis. Ni dia tandor ni, kering tak habis ni. Kalau mesin padi kalau lalu lorong ni kan boleh lekat ni. Ada dah tempat mesin padi lekat ke tak ada ni. Saya rasa ada tempat mesin padi lekat, mesin padi boleh lekat tau ni. Sebab lorong ni dia jadi lorong kering tak habis. Dia bila kering tak habis, dia jadi macam lekat liat mengeliat tau. Ah ni tengok dia ada tepi parit. Bila dia ada tepi parit, dia rasa senang buang air ni. Tengok tani ada buang air. Tani buang air senang ni. Buang air senang. Tu tapi tak tahu tani dia jadi macam kering tak kering ni. Tani lembek ni. Tak tani lembek ah ni. Tak tani lembek. Ya eh tani lembek. Oi, dah lekat memang pui. Eh ya memang mobil lekat memang pui. Apa nak tarik? Ah pui. Dekat dah. Ah memang pui. Dekat dah. Dekat dah ni. Nak tarik pula lagi. Aduh. Nak kena kat. Nak kena tarik pula ni. Ya ni. Nak kena tarik. Tak tahu ni. Ni mesin. Kering tak habis. Kering tak habis ni. Kalau mesin lalu pun ni. Mesti lekat ni. Sebab dia ada tandor dengan ni. Dia ada tandor dengan. Apa ni? Apa ubi ni. Batang ubi ni. Dia ada tandor lah ni. Dia ada tandor lah. Mesti lekat. Mesin padi mesti lekat ni. Sebab ni dia macam kering tak habis, dia jadi macam lubuk. Lubuk pokok. Ni kalau lorong mesin padi lalu ni macam lekat. Memang lekat. Kalau mesin padi kuih, tak tahu. Kalau mesin padi World Star berani jalan aku ni tak? Tapi tak tahulah. Kita jangan buat uji kaji. Jangan nak turun dari bawah. Ha, mesin padi World Star pun rasa tak boleh turun tanah ni. Sebab ini besar kaji Azman Movie tak boleh turun tanah ni. Jangan nak turun mesin padi World Star pun. Kalau mesin padi besar pun Azman Movie rasa boleh lekat ni. Boleh lekat. Sebab dia kering tak habis. Sebab Azman Ubi kena buat naik Azman Ubi tu. Dia lekat lah. Oh dia tu. Ni sebelah kaki kiri lah. Tekan. Tekan pi belah kanan. Belah kiri lekat. Tekan pi belah kiri. Belah kiri lekat. Memang mencabar tau ni. Aku buat tau pun. Tak nak kata. Macam mana ni. Tekan pi belah kanan, kena lekat. Kiri naik, ni kiri pula nak tekan. Kiri pula nak tekan. Kanan pula lekat. Ampui. Kanan pula lekat. Ampui. Okey. Okey, saksikan nak Azman Movie lekat. Cabar. Ini memang mencabar ni. Tani memang mencabar ni. Azman Movie lekat ni. Ni Azman Movie lekat dah ni. Ni oh. Dia kat parapa. Dia lekat. Memang lekat mencabar tani. Memang tani mencabar. Okey.
memang petak tang ni mencabar ni. Ya, tuan movie meranduk pun. Para pohon ni. Macam mana nanti? Orang nak temuk racun tapi tak apa, dia ada batas aku ni. Dia ada batas aku ni, orang temuk racun, temuk baju. Dua tak batas, sudahlah, dia turun. Jangan tuan movie tadi meranduk. Pekat apa-apa. Dia ada lorong sibir dekat. Okay. Azman movie rasa ni, tani ni mesti pada lekat ni. Sebab tu dia dah pacok kayu lah. Kalau mesin depan, mesin traktor nak jalan ke. So dia beritahu peringatan ni, tani dia jadi macam lubuk. Lubuk mesti pada lekat. Tapi tempat lain, tengok tan tu dia kerah, kerah elok. Tan tu dia kerah elok. Ha, tani dia kering elok. Tapi tak tahu lah, atas nampak kering merekau elok. Tapi bila keadaan mesin dah ambil padi apa semua, berat mesin padi, dah pergi luar dah. Tambah dengan berat padi lagi, dah berapa tan lah, 2 tan, 3 tan, 4 tan lah, dia akan turun. Tapi kalau tang ni, mesti lekat ni. Tang ni mesti lekat. Azman Ubi dah meranduk dah. Memang dalam. Ni kalau Azman Ubi meranduk pi ke tengah tu, ni kalau meranduk pi ke tengah tu, memang lekat. Memang lekat. Ni baru meranduk ke tepi-tepi je kan. Tepi-tepi tu pun dah lembek dah. Dia dah hisap dah. Memang padu lah tempat ni. Dan mesin padi pun boleh lekat ni. Saya rasa lah mesin padi dah lekat. Sebab yang tu nampak macam lorong mesin padi ni. Lorong mesin padi besar lah. Ni mesin padi New Holland Collection lah. Ha, ni lorong mesin padi. Ha, ni lorong mesin padi ni. Saya rasa mesin padi dah lekat lah. Tapi tang ni je lah kot. Tempat lain pun tak ada masalah lah. Tapi tepi-tepi parit ni dia jadi macam kering. Tak mau kering ni. Bahaya ni. Mesin depan tak tahu lah macam mana. Mesin depan tak tahu macam mana. Sebab dia tang kering. Dia, saya harap mesin padi yang lalu kot kawasan ni, hati-hati lah. Sebab dia dah ada lah. Dia dah pacok. Dia dah pacok ni lah. Dia dah pacok tiang tu. Bukan tiang lah. Macam batang. Batang ubi. Nanti ubi lah, tanah ubi lah tang tu. Dia tumbuh ubi tang tu. Ha, buatan kalau musim depan, musim yang berkayak, sama ada boleh jalan ataupun tak boleh jalan, tak tahu lagi lah. Tanah ubi dah lekat dah, meranduk sikit pun dah penat dah. Dia dah patah lagi benda-benda yang berat lah, heavy machinery. Jentera-jentera berat ni, nama pun jentera berat, memang dia lekat. Lalu lah, lorong trek ni, mampu lekat tang ni. Memang mencabar kawasan ni, hampa jaga-jaga lah. Kuat-kuat ada reba ke, reba traktor ke, reba mesin padi yang main kawasan ni, jaga-jaga. Dia dah pacok lah. Tapi tak tahulah kalau dia kering musim ayak ni, tak ada masalah kan. Tapi musim ayak mesti lah lembek, takkan nak kering pun. Saya tak tahulah sama ada mesin padi lekat ataupun tak lekat datang ni. Ha, kalau mesin padi lekat, memang bahaya lah untuk musim depan. Ha, ni musim traktor pun ni bahaya ni. Tapi kalau tunggu dia betul-betul kering, tapi bawah tak kering. Azman Movie tekan dengan Azman Movie berat. Azman Movie 86 kg pun dah terbenam sampai parah paha ataupun parah lutut lah. Parah lutut dia naik ke paha lah. Memang mencabar tempat ni. Tak tahu mesti pada lekat ataupun tak lekat. Okay. Azman Jano melaporkan untuk berita Azman Movie. Itu saja setakat ini. Jumpa lagi video seterusnya bersama dengan Azman Movie. Salam hormat, salam sayang pada semua penonton-penonton setia, penonton-penonton yang baru. Terima kasih kerana telah menonton video ini dan telah subscribe YouTube channel Azman Channel dan juga Azman Movie. Terima kasih menonton. Jumpa lagi video seterusnya. Assalamualaikum dan salam hormat. Okay, ni tempat bayar ni. Ha? Okay, jumpa lagi video seterusnya. Ciao.